saya mau mempraktekkan atau tutorial cara menggunakan mesin cuci satu tabung yang bukan atas atau front loading merek Aqua. Ini mesin cucinya Aqua Aki W77DH. Ini mesin cucinya berkapasitas 7, tapi kalau 7 kilo itu jangan dimasukin sampai 7 kilo pakaiannya. Maksimal kita masukin 4 kilo agar ada ruang untuk dia mencuci, jadi cuciannya bersih. Yang pertama kita lakukan adalah memasang colokannya ke listrik. Ini juga dipasang, ini adalah buat pendorong airnya. Pastikan semuanya terhubung, rangka sudah dibuka. Terus juga pastikan selang pembuangannya udah turun, udah dibuka. Lalu masukkan mesin cucian dan deterjen. Di sini juga kalau mau pakai pewangi, ini masukin di sini. Ini ditarik begini. Ini masukin di sini pewangi ini. Kemudian ditutup lagi. Setelah dimasukkan cuciannya dan deterjen, kita tutup. Oke, kita tutup. Kita tekan tombol power. Kita akan cuci mode normal. Terus nanti tinggal kita tekan start atau pause. Kita tekan tombol start. Dia akan otomatis menghitung seberapa banyak airnya. Oke, kita tekan ya. Ini dia lagi menghitung seberapa banyak air. Dia pakai 33 liter. Otomatis akan mengisi air. Dan kita tunggu sampai selesai. Oke teman-teman, sekian tutorial cara menggunakan mesin cuci satu tabung bukaan atas. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.